Bu, 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 iya Pak, kenapa? Ini Bu, apa udah lama tidak makan telur? Pengen telur apa? Telur bebek. Hari aja. Iya kan, Neng gak punya uang, Pak. Kan Bapak udah lama sakit. Gimana? Usahain aja sebelum Bapak mati. Bus, gak boleh gitu loh, Pak. Bapak pengen banget telur bebek. Mungkin ini permintaan Bapak yang terakhir, pengen telur bebek sebelum Bapak meninggal. Pokoknya harus usahain dapat 1-2 juga nggak apa-apa. Ya udah, Neng usahain ya Pak ya. Neng mau cari dulu ke tetangga, barangkali tetangga punya. Iya. Ya udah, Bapak istirahat ya. Iya. Udah jangan kemana-mana, udah pokoknya tidur ya. Iya. Udah, Neng cari dulu ya Pak. Iya. Mau nanyain kalau di sini yang ikan bebek gimana ya? Oh, sebelah sana, Mbak. Pas ada telurnya enggak? Kemarin itu banyak sih. Oh, gitu. Ya, coba aja ke sana, Mbak. Ayo, ya. Makasih ya, ya. Ya, sama-sama. Aduh, si madu terurang lagi. Banyak. Ada berapa sih? Ini bau betelur ini. Bagus-bagus enggak, Ak? Ini si madu ini. Oh, gitu. Iya. Telur asin, semuanya dari sini. Mbak butuhnya berapa biji? Dijualnya per kilo apa per biji? Kalau di sini per biji, Bang. Per bijinya berapa? Ini kan kualitas si madu ya. Bagus ya, internasional. Iya. Satu biji itu 5.000, Mbak. 5.000. Berapa? Aduh, 3.000 mas ya, nggak dapat apa-apa, Pak. Aduh, Pak, segitu mas, nggak bisa, Pak. 3.000 mas, ini udah 5.000, itu kualitas. Bagus, Pak, itu satu ekornya bisa menghasilkan 2 butir telur sekaligus. Ini mah kualitas bagus, Pak. Gini, Mbak, nggak, Mbak butuhnya berapa biji? Butuhnya sih berapa ya, 5 kali. Ini lima ada yang. Soalnya ini loh, kan suami saya lagi sakit tuh. Ya, ini bagus untuk kesehatan ini. Dia pengen telur katanya, pengen telur bebek. Nah, saya cari-cari kesini nemu, makanya saya mau beli gitu. Ya, terus? Iya, kalau 3.000 mah udah saya semuanya lah gitu diborong. Coba, ini kan kualitas bagus ya. 3.000 mah nggak dapat, Pak. Jangankan 3.000, 4.000 saya nggak akan kasih, Pak. Pasnya berapa tuh? 5.000. Gila, kalau Mbak pingin yang 3.000 ada di rumah saya, Mbak, tapi itu kualitasnya di bawah standar, gimana? Katanya sih yang ini, soalnya itu pada gede-gede ya, bagus lagi. Gimana, Mbak ya? Saya juga bingung, Mbak. Kalau Mbak kasih 3.000, ya saya nggak dapat apa-apa, Pak. Ini udah harga apa? Gimana ya, orang ini uangnya cuma berapa gitu? Nggak cukup kalau 5.000, Mbak. Ya palingnya saya kasih yang telur yang itu aja, gitu. Udah lah yang ini aja ya, 3.000 ya. Saya borong semuanya lah, Ah. Gimana ya? Ayo lah, Ah. Mbak, rumahnya jauh nggak? Di dekat ya, di seberang sana. Udah, jangan apa lah. Gimana kalau ngobrolnya di rumah saja, Pak? Biar Mbak milihnya lebih santai gitu. Ini kan baru diambil lah. Iya. Kan kalau baru diambil, harus didiamkan 1 hari lagi.
Ada di sana yang udah siap untuk dikonsumsi gimana? Tapi bagus nggak yang itu? Bagus. Di mana saya? Di mana? Ayo. Boleh. Ini mbak, ini masaknya masuk bantuan. Coba. Duduk mbak. Mbak itu teh suaminya Pak Darto ya? Iya. Yang lagi sakit? Iya, kenal sama suami saya. Kenal, oke. Tapi itu sakitnya udah lama, Pak? Iya, udah 3 tahun, makanya pengen keluar bebek. Iya, emang keluar bebek bagus untuk jaga kesehatan gitu, Pak. Iya, makanya saya mau beli gitu ke AA. Ini mbak ya, sebenarnya 3.000 itu nggak bisa, ini pasnya 5.000, Pak. Sebenarnya saya jual ke orang itu 7.000 sebenarnya, dikarenakan kan saya tahu sendiri, Pak, saya kasih 5.000, tapi kan Mbak nggak bawa uangnya. Iya, uangnya pas-pasan gitu, ah gimana? Gini aja Be, gini aja Mbak, gimana ya, saya kasih semuanya buat Mbak ya. Berapa? Ya, ini kan ada 10. Iya. Di belakang ada 10 lagi, saya kasih 20 telur buat Mbak. Beneran ngasih ini, Ak? Iya, beneran ngasih. Jangan dibayar gitu. Beneran? Iya, beneran. Tapi gini, Mbak ya, kan istri saya lagi keluar kota ya. Iya. Kita akan kerja di kota gitu. Ya, pelannya kan sebulan sekali. Ya. Ditambah kan suami Mbak lagi sakit ya. Tidak bisa kemana-mana gitu kan. Iya. Saya kasih semuanya 20 biji telur buat Mbak, kualitas terbaik, nggak usah dibayar, tapi dari pakai alam gimana, Mbak? Ini pakai alam gimana? Ya, Mbak juga harus sama orang yang makan ya. Gimana? Mungkin semuanya, istisnya nggak ada gitu, di teman suami Mbak ya, kan sepi di rumah nih. Gimana? Karena uang itu sama aja buat Mbak gitu. Ya, selain saya, AA ngasih nggak ada ini. Nah, gimana ya? Ini kan kualitas terbaik, Mbak. Saya juga nggak bisa memberikan harga yang murah. Ini juga 5.000 ini murah. Kalau Mbak mau gitu, kalau Mbak pengen suami Mbak sehat, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu, saya. Emang saya lagi butuh banget sih, AA, buat suami saya. Iya. Kamu tak bisa besar. Ya, saya nawarin pada Mbak gimana? Iya, semuanya gratis. Ini 10 ekor. Ini 10 biji. Di belakang ada 10 biji. Udah. Mampang suami. Mungkin istri saya nggak ada. Ketuk aja dulu. Ikuti aja, Pak. Ini, Pak. Udah, Pak. Itu buat Mbak. Ambil aja, saya mau ke belakang dulu. Mbak pulang dulu. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama.